Ini gedung sekolah PAUD. Nah, di sini kawan targetnya sering babi hutan. Sering datang gali-gali cacing di malam hari. Ini lapangan depan sekolah PAUD di Desa Pol. Lagi istirahat makan siang. Sambil menunggu malam, nanti malam baru kita beraksi. Ini peluncur kita kawan, dari Sulawesi Selatan, Makassar di warga baru di Pulau Buna. Ini spot kita kali ini dari gedung sekolah TK. Ini peluncur kita lagi bikin umpan. Umpan untuk nyanggong sebentar, nyanggong babi hutan. Ini peluncur kita lagi bikin umpan untuk nyanggong babi hutan. Oh baby. Kita sekarang berada di desa Pipola, Kecamatan Pasir Putih. Ya, tempat nyanggong kita di sana kawan, di gedung sekolah PAUD. Tarim. Iya, dibakar saja di situ. Oh, boleh dibiarkan. Belakang yang dibakar itu. Iya. Ya. Ini kita sudah proses pembakaran umpan. Jejer saja semua sih, jadi harum dia ini. Kita bakar kelapanya supaya harum. Ya, ini suasana sudah mulai gelap. Tim sudah berada di posisi menunggu. Berada di teras sekolah ini sambil ngopi-ngopi, sambil minum kopi. Semoga saja nyanggong malam ini bisa berhasil kawan. Tim lagi pasang umpan. Kan situ. Ya. Mundur lagi. Bukan. Ini lagi eksekusi target.
Kebersihan dulu, kita lihat dulu. Kenapanya? Oke lah. Ada dua ekor ini. Bagaimana? Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Kali ini kita nyanggong di Pola, Kecamatan Pasir Putih. Targetnya masih kecil. Belum muncul yang besar nih. Oke. Ya. Sudah pagi, kawan. Kita bersiap-siap untuk meluncur kembali ke pulang kembali ke Raha. Tapi kita sarapan dulu. Kita ada yang andi. Nanti datang ambil fotonya di. Minta kan? Makan nih. Terus ini. Ini kita sudah menuju pulang. Sudah siang. Lumayan. Sudah kali ini nyanggong kali ini kita berhasil. Peace.